Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Puan Hajah Nuriza binti Mama Ali, TPK 1, Cik Azmi bin Diron, JPK Ham, Puan Nuriza binti Mamat, JPK Core Curriculum, Puan Muni binti Hassan, JPK Pendidikan Khas, JKMP, guru-guru dan pelajar yang dikasih sekalian. Sekalian puji bagi Allah SWT, Tuhan segala alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, kita masih lagi diberi peluang meneruskan tugas sebagai hamba Allah untuk melaksanakan amalan kebaikan di muka bumi ini. Semoga dengan apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan Al-Mubarak akan mendapat keberkatan dan keredaannya. Seperti tahun-tahun sebelum ini, MADIS SMK Sungai Abong ataupun Aros akan mengadakan satu program untuk meraihkan kedatangan, kehadiran bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan yang dinamakan Program Ihya Ramadan. Program Ihya Ramadan yang membawa maksud menghidupkan bulan Ramadan. Menghidupkan bulan Ramadan yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan pada tahun 2022 ini. Dan program ini akan melibatkan warga SMK Sungai Abong, tidak kira sama ada guru ataupun pelajar, khasnya kepada guru dan pelajar yang beragama Islam. Antara objektifnya adalah untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan aktiviti yang dapat meningkatkan amal, ibadah dan penghayatan Islam di kalangan warga sekolah, selaras dengan melahirkan insan yang seimbang dari jasmani, rohani dan intelek. Seperti mana yang kita sudah ketahui, bulan Ramadan merupakan satu bulan yang mulia berbanding dengan bulan-bulan yang lain dengan beberapa kelebihan dan keistimewaan. Selain itu, bulan Ramadan juga dinamakan Al-Mubarak yang bermaksud bulan yang penuh dengan keberkatan, di mana semua umat Islam di dunia ini dan di negara Malaysia dan khususnya umat Islam di SMK Sungai Abong diberi peluang untuk melipat gandakan pahala dengan menunaikan amalan-amalan wajib dan sunat yang sangat digalakkan melakukannya, yang sangat digalakkan melakukannya pada bulan Ramadan ini. Dan antara amalan yang wajib dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Itu sudah semestinya anak-anak pelajar, dan membayar zakat fitrah bagi ibu bapa para pelajar yang selalunya lakukan tiap-tiap tahun. Dan antara amalan sunat yang sangat digalakkan
untuk melakukannya ialah solat tarawih yang kita raikan di masjid-masjid di surau-surau tiap-tiap malam di bulan Ramadan dengan penuh meriah sekali. Kita bertadarus, iaitu membaca Al-Quran di rumah, di sekolah, dan di sekolah kita juga akan mengadakan program membaca tadarus, bertadarus, membaca Al-Quran, bersedekah bagi mereka yang mampu dan melakukan qiyamul lail, beritikaf di masjid di surau, memperbanyakkan doa, berzikir, beristighfar sepanjang bulan puasa. Juga kita disarankan untuk menjaga lidah, mengurangkan kata-kata dan menjauhi sifat dusta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya jika seseorang daripada kamu mula berpuasa, maka janganlah dia melakukan, iaitu perkara-perkara yang membangkitkan nafsu, dan janganlah dia bergaduh sekiranya seseorang mencaci atau memusuhinya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Dan sejajar dengan itu, semua warga SMK Sungai Abong, khususnya semua guru dan khasnya juga para pelajar SMK Sungai Abong adalah dialalukan untuk menyertai beberapa aktiviti yang akan dianjurkan oleh MAKDIS sepanjang bulan Ramadan ini, seperti tadarus dan khatam Al-Quran, kuis Ramadan dan sebagainya. Marilah sama-sama kita sebagai warga pendidik, sebagai para pelajar, memeriahkan sambutan di bulan Ramadan ini. Walaupun pada waktu siang kita berpuasa dan masa kita diisi dengan belajar, bekerja, dan malamnya diisi dengan pelbagai amalan sunat seperti solat sunat, tarawih, dan para pelajar diingatkan supaya mengekalkan prestasi pelajaran walaupun sedang menjalani ibadah puasa. Dan para pelajar sepatutnya mengambil peluang di bulan Ramadan ini untuk membuat solat-solat hajat, ya, solat-solat sunat, dan berdoa supaya dipermudahkan usaha para pelajar untuk belajar dan dapat mendapat keputusan yang cemerlang semasa peperiksaan nanti, khususnya kepada para pelajar tingkatan 5. Jangan jadikan alasan berpuasa untuk membolehkan para pelajar tidur dan tidak fokus semasa pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti harian lain biasa dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Maknanya kita perlu ibaratkan bulan Ramadan ini, walaupun kita berpuasa pada siang hari, tapi kita juga mampu melakukan aktiviti-aktiviti seperti bukan bulan Ramadan. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada MAKDIS SMK Sungai Abong Harus kerana berjaya menganjurkan majlis pelancaran program Ihya Ramadan pada kali ini. Dan saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 2022 bersamaan dengan 1443 Hijrah. Semoga segala amal ibadah dan jariah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini akan diterima dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan lapan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Ihya Ramadan tahun 2022 Masihi bersamaan dengan 1443 Hijrah SMK Sungai Abong Harus pada hari ini. Sekian, bersatu kita unggul. Sekolahku sumber inspirasiku. I love my school. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.